Saudara kita hidup di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Amin, kita hidup di dunia ini bukan dengan tanpa tujuan. Amin. Jadi, kalau hari ini saudara merasa, "Saya ngapain ya di dunia ini? Saya untuk apa ya di dunia ini?" Saudara harus mengerti hari ini. Ada hal penting yang saudara perlu hidupi. Katakan hidupi, karena banyak orang hidup yang tidak menghidupi. Apa maksudnya, saudara? Banyak orang yang hidup, ya, udah bangun tidur, makan, sarapan, ya, ya, kalau ikut wiperai, puji Tuhan. Tapi kalau nggak pernah ikut wiperai, dia gosok gigi, dia mandi, lalu dia makan, lalu dia kerja, terus jam lima pulang, habis itu ngapain, saudara? Ya, main-main sebentar sama keluarga, tidur besok gitu lagi, saudara. Pertanyaannya, apakah itu hidup yang ingin Tuhan kita hidupi? Enggak, saudara, Tuhan punya misi buat hidup kita. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan itu yang kita mau pelajari hari ini Saudara. Saya ajak Saudara melihat Roma pasal 12 ayat 3 bagian A Saudara. Saudara silakan isi di situ ada di handout Saudara yang sudah Saudara terima ada yang kosong dan di slide-nya itu ada yang warna kuning Saudara, font-nya warna kuning itu Saudara silakan tulis di lembaran Saudara yang kosong Saudara. Baca Roma 12 ayat e 3 bagian A. Berdasarkan anugerah Yang diberikan kepadaku Sekali lagi, berdasarkan anugerah Yang diberikan kepadaku Saudara ternyata Dasar kehidupan orang percaya Itu adalah anugerah Sama-sama katakan anugerah Tanpa anugerah, saudara dan saya Tidak mungkin berada Saat ini, katakan amin Gak mungkin saudara, hanya karena anugerah Bukan karena kekuatan Bukan karena kehebatan Pak, tapi saya bukan kan anugerah doang, loh. Pak, kalau saya nggak minum vitamin, saya nggak sehat, Pak. Pak, kalau saya nggak rajin olahraga, Pak, kalau saya nggak jaga pola makan, Pak, saya nggak sehat, Pak. Saudara itu nggak salah, tapi dengar baik-baik. Justru karena saudara menerima anugerah, maka saudara mulai memperhatikan bagaimana saudara hidup, bagaimana saudara harus berolahraga, bagaimana saudara harus mengatur pola makan yang baik, dan sebagainya. Justru karena anugerah yang membuka pikiran saudara dan saya, untuk kita bisa menghidupi hidup yang sebenarnya, saudara. Tanpa anugerah, saudara dan saya tidak mungkin mengerti bagaimana harusnya kita hidup. Jadi, dasar utama yang harus kita pahami adalah kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Kalau hidup ini anugerah Tuhan, bagaimana kita bisa menghidupinya, saudara? Terus kalau orang sudah hidup dalam anugerah Tuhan, karena sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang mulai aneh-aneh, -ane, saudara. Udah kamu udah diselamatkan Tuhan, hidup suka-suka, bebas. Gak bisa, saudara. Justru anugerah itu membuat kita untuk tidak bebas melakukan dosa. Ya, tapi anugerah itu membebaskan saudara dan saya untuk memberitakan anugerah. Saudara, kalau saya hari ini ini andai-andai saudara ya. Hari ini saya datang dengan membawa uang satu miliar saudara. Kayaknya saudara gak percaya nih. masuk muka kayak gitu satu M. Ya udah saya turunin saudara 100 juta deh. Kayaknya gak juga tuh. Ya berapa deh, berapa deh. Sejuta ya, cetiau ya. Sejuta, saya taruh di sini. Terus saya kasih, saya pilih, saya acak. Mana ya? Yang kalau dengar khotbah tuh sambil tidur, mana ya? Saya kasih tuh sejuta. Kenapa, Pak? Bapak bukan kasih uangnya itu kepada orang yang dengerin khotbahnya serius, Pak, yang sambil nyatet, Pak. Saudara, kalau kita memberikan pemberian kepada orang yang layak menerimanya karena dia berbuat sesuatu yang baik, itu bukan anugerah. Itu hadiah. Anugerah berbicara tentang sesuatu yang besar yang tidak layak orang itu dapatkan. Itu anugerah. Jadi, saya kasih dia. Pertanyaannya, apakah orang itu akan diam, senyum-senyum, dapat duit, atau dia akan cerita kepada orang lain? Bapak ibu, kalau orang normal dapat anugerah, maka dia gak bisa diam, dia akan cerita ke orang lain. Saya dapat anugerah, saudara dapat keselamatan dari Tuhan, cuma-cuma. Gratis, tapi bukan murahan ya saudara. Karena harganya Yesus sendiri yang ada di kayu salib. Mengganti dosa saudara dan saya. Kalau kita dapat anugerah dari Tuhan yang begitu besar, yang tidak bisa digantikan oleh berapapun uang di dunia ini. Dan saudara cuma diem, simpen buat diri sendiri. Ada yang salah dengan hidup kita. Gampangnya gini saudara, orang Kristen yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh kalau hidupnya tidak memberitakan Injil tidak memberitakan keselamatan dari Tuhan ada yang aneh sama-sama bilang aneh pak tapi saya sudah tua pak jalan aja susah pak saudara saya nggak mau ngajak saudara ini sebenarnya saudara, apa mengulang-ulang memori saudara tapi yang Jemaat Tuhan di tempat ini yang Tuhan kasihi, Omasyana itu, itu mengajarkan banyak hal saudara. Paling tidak satu hal, sampai akhir hidupnya dia tetap setia sama Tuhan. Saudara, seringkali dalam hidup kita, kita tuh menganggap remeh anugerah Tuhan. Udahlah Pak cukup buat saya aja Pak, saya masih banyak Pak yang perlu saya pikirin. Apakah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara? Makanya hari ini mari saudara kita belajar yuk bagaimana sih cara sesungguhnya sebenarnya yang tepat sesuai firman Tuhan untuk kita bisa menghidupi anugerah Tuhan. Kita lihat saudara. Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga sampai ayat 8. Yang pertama saudara silakan saudara tulis itu. Kuasai pikiran. Sama-sama katakan. Kuasai pikiran. Tulis saudara. Pak kenapa harus kuasai pikiran, Pak? Apakah Yesus anugerah Tuhan tidak menebus pikiran saya, Pak? Menebus saudara. Di atas kayu salib semua hal yang jahat, konsekuensi dosa. Itu Yesus tebus. Tapi Yesus bukan seorang ditaktor. Yesus gak setting kita jadi robot. Untuk kita cuma ya, ya, ya enggak saudara. Dan kalau saudara pahami ketika kitab ini ditulis, kitab Roma. Ini Paulus yang nulis saudara. Orang Roma itu bukan orang Yahudi saudara. Orang Roma itu terbiasa dengan yang namanya logos. Logos itu apa? Logos itu kita ngertinya firman kan? Tapi kata dasar logos sebenarnya maknanya literalnya adalah apa saudara? Pemikiran saudara. Pemikiran. Orang Yunani, orang Roma mereka suka dengan semua yang berbicara tentang pikiran saudara. Makanya mereka nggak terima Yesus. Kenapa sulit saudara? Karena nggak masuk pikiran. Ya, memang saudara Yesus gak pernah masuk pikiran saudara. Yesus masuknya hati, waktu saudara lahir baru, saudara undang Yesus di mana? Wah, Yesus, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Masuklah ke dalam, hati, hidup, karena hati itu pusat dari segalanya saudara. Tapi pikiran hidup kita, kita harus belajar berusaha kuasai saudara. Coba baca ayat 3, bagian B saudara. Kita baca sama-sama, satu, dua, tiga. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Terus? Terus? Sehingga menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara perhatikan, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Saudara harus paham bahwa anugerah Tuhan itu cukup dalam hidup kita, cukup. Saudara gak perlu memikirkan sesuatu untuk menambahi anugerah Tuhan. Kayaknya saya kalau kalau hidupnya itu gak berperilaku seperti Yesus, kayaknya kurang ya, kayaknya gak cocok ya. Lalu saudara mulai cari baju seperti Yesus hidup waktu itu. Saudara datang ke sini pakai baju gitu aneh. Sudah panjangin rambut gitu, kenapa? Karena Yesus rambutnya panjang. Saudara nonton film. Kita nggak tahu, saya juga nggak pernah tahu Yesus tuh kayak gimana sih rambutnya itu. Siapa tahu rambutnya kayak saya. Siapa tahu? Yang pasti Yesus nggak pakai kacamata. Kenapa? Karena kacamata belum ditemukan saat itu. Apalagi naik mobil nggak mungkin saudara. Apakah kita perlu menambahkan sesuatu nilai kepada anugerah yang sudah Tuhan berikan? Nggak perlu saudara. Artinya Tuhan mau bilang gini, kalau kamu menerima anugerah, cukupkan dirimu dengan anugerah itu. Termasuk pikiranmu, cara berpikirmu. Cuma saudara lihat, saudara perhatikan. Kata memikirkan yang tinggi dari kata Yunani, huper, proneo, huper. Huper itu di atas, tinggi, melampaui. Proneo itu pikiran saudara. Artinya apa? Memikirkan yang tidak pantas dipikirkan. Waduh. Jadi ternyata saudara, kalau saudara dan saya sudah terima Yesus masih mikirin gini, benar gak ya kalau saya mati masuk surga? Itu gak pantas. Benar, itu gak pantas. Apalagi mikirannya gini, kalau kita udah percaya Yesus sungguh-sungguh, kita yakin Yesus memelihara hidup kita, terus kita berpikir, besok saya bisa makan gak ya? Itu gak pantas. Tapi jangan berarti kita gak kerja saudara kadang berpikir wah oh pendeta bilang nih pikirkan aja yang pantas besok pasti makan burung di udara Tuhan pelihara lalu saudara diam aja enggak saudara burung aja nggak pakai sayapnya kok supaya dia dapat makan saudara diam aja gitu Pak saya kan juga burung pak burung apa burung perkutut tutut tutut, tutut. cuma gitu doang saudara nggak bisa saudara memikirkan yang tidak pantas dipikirkan harus kita lepaskan saudara, lalu mikirkan apa lagi? Apa yang gak pantas, saudara? Apa yang lebih tinggi? Kita berpikir, kita harus melakukan sesuatu buat Tuhan senang, saudara. Tolong ya, hati-hati dengar kalimat ini: "Tidak ada yang salah dan sebuah bentuk dari tanggung jawab orang yang sudah dianugerahi keselamatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, tidak ada yang salah." Tapi kalau saudara menaruh nilai yang lebih dalam pelayanan saudara, karena saudara menganggap kalau saudara tidak melayani Tuhan, maka Tuhan tidak memberkati saudara, itu salah. Saudara tidak sedang melayani Tuhan, saudara tidak sedang beribadah supaya Tuhan senang dan memberkati saudara. Tuhan pasti senang saudara, kenapa dia senang? Karena harganya sudah lunas dibayar Yesus. Saudara tahu apa yang memuaskan hati Bapa di sorga? Waktu Yesus naik ke atas kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Itulah saat dimana Bapa puas. Karena dosa lunas dibayar. Sehingga kita tidak bergerak lagi dalam konsep yang lama saudara. Konsep yang lama apa ya? Takut kalau saya nggak berdoa Tuhan kutuk saya jadi kodok. Enggak saudara. Enggak saudara. Kalau kita memberikan persembahan, kita memberikan penaburan. Itu bentuk rasa syukur kita. Bukan sebuah keharusan dan kewajiban. Bisa bayangkan saudara kalau itu sebuah kewajiban saudara. Maka semua orang mungkin tidak beli beras buat rumahnya, tapi kumpulin uang buat persembahan. Apakah itu yang Tuhan mau? Enggak saudara. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu diberkati kasih yang banyak. Kalau kamu diberkati sekian, ya bagi itu, sisikan itu. Itu firman Tuhan saudara. Tuhan gak pernah tuntut kita karena anugerahnya cukup bagi hidup kita. Apalagi saudara, Jangan berpikir bahwa Anda lebih baik dari Anda yang sebenarnya. Apa maksudnya saudara? Saudara pelan-pelan ya kita pahami ini. Seringkali kita berpikir bahwa tanpa saya, tanpa kita, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Itu jahat saudara. Apakah Benar, Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu karena kita tidak melakukan sesuatu? Itu jahat tuhan. Yang benar adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 Yohanes pasal 4 dikatakan apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi sesama. Cara kita mengasihi sesama adalah apa Saudara? Beritakan firman. Beritakan keselamatan itu yang benar, bukan dibalik, saudara. Makanya, pikirkan benar-benar bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan, dan curahkanlah pikiran Anda untuk penilaian yang bijaksana. Apa maksudnya ini, Pak? Penilaian yang bijaksana itu cuma datang dari Tuhan. Artinya apa Saudara? Senangkan Tuhan, permuliakan Tuhan, pikirkan semua hal yang Tuhan pikirkan. Makanya Paulus pernah berkata apa? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Mohon maaf Saudara. Kalau masalah penghidupan kita, Tuhan berjanji, Tuhan pasti cukupkan. Pasti Pak, pasti Bu. Kalau ada yang masih merasa kekurangan, coba introspeksi di mana yang salah. Tidak mungkin Tuhan kan? Mungkin kita kurang giat, mungkin kita tidak memanfaatkan kesempatan yang datang, mungkin kita kurang disiplin, mungkin kita kurang bertanggung jawab. Ketika Tuhan kasih berkat, Tuhan bilang apa setia sama perkara yang kecil, maka Tuhan kasih yang sudahkah kita setia? Untuk kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jadi menguasai pikiran itu justru memampukan kita untuk menguasai diri dari pikiran semuanya, saudara. Kalau saudara punya pikiran yang benar, pikiran yang dipenuhi oleh anugerah Tuhan, maka kehidupan saudara, penguasaan diri saudara itu akan terbentuk. Makanya, buah roh saudara dimulai dengan kasih, diakhiri dengan apa? penguasaan diri pak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selainnya ada delapan. Tanpa penguasaan diri, nggak jadi apa-apa pak. Bapak ibu bisa mengasihi orang, jor-joran sama orang. Tapi tanpa penguasaan diri, bahaya juga pak. Betul, bahaya juga. Sukacitanya kelewatan, tanpa menguasai diri. Sampai lagu tadi, lagu firmannya, Kuikuti panggilanmu sangki sukacitanya dia loncat-loncat nyanyinya kan gak enak saudara kelihatan. Saudara nggak usah saya contohkan deh, kita goyang di sini. Kuikuti panggilanmu, ku kan enak gak dilihat ya? Sukacitanya lebay, tanpa penguasaan diri, akhirnya menghakimi saudara. Ada orang yang kayaknya gini, datangnya mukanya lesu, ah nggak ada roh kudus, Suka cita dong. Saya kalau ketemu orang itu, saya gemes saudara. Orang-orang kayak gitu tuh, aduh. Tapi nanti di ujung-ujungnya, di belakang-belakangnya, aduh dia ngerasa kesepian. Jadi ternyata apa? Cuma pakai topeng saudara. Mendingan kita yang mungkin kayaknya santai gitu, duduk gini. Ya tapi saudara jangan terlalu selonjoran kalau dengan khotbah ya. Takut saya jatuh. sonjor-sonjor eh jatuh gitu, keterusan saya kok bisa begini ya? Kayaknya nggak mungkin masuk akal deh kalau ngelihat hidup saya yang dulu. Kayaknya nggak bisa saya begini. Kayaknya nggak mungkin begini. Makanya saudara orang percaya katanya Firman berkata orang benar hidup oleh iman pak bu, bukan oleh akal. Bapak ibu hidup oleh akal nggak bakal kemana-mana, nggak bakal, nggak nyampe kemana-mana. Hanya oleh iman lah kita bisa hidup kayaknya terima Yesus juga pakai iman kan bukan pakai akal. Saudara beriman kepada Yesus atau berakal kepada Yesus. Orang yang cuma berakal kepada Yesus jadinya ateis. Tidak percaya. Karena kita yang kodrati mau memahami yang adik kodrati nggak mungkin. Kita yang terbatas mau memahami yang tidak terbatas tidak mungkin pakai akal. Akal kita kecil pak bu. Udah gitu kan mungkin dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang kurang baik. Jadi cuma hanya sebagian kecil yang baik. Terus kita mau pikirkan Yesus, pikirkan Tuhan yang besar begitu. nggak masuk Bapak Ibu. Makanya mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dalam Alkitab. Saudara perhatikan. Itu akal atau iman. Lima roti dua ikan jadi berapa? Kasih makan lima ribu orang katanya. Itu akal atau iman Pak? Orang lumpuh berjalan itu akal atau iman, Pak? Iman. Enggak bisa pakai akal, Saudara. Makanya jangan terima anugerah pakai akal. Terima anugerah dengan iman. Izinkan Tuhan memampukan Anda untuk menguasai apa? Pikiran Anda. Izinkan Tuhan untuk menguasai pikiran Anda. Setiap hari berdoa sama Tuhan bilang, "Tuhan, hari ini saya mau Tuhan kuasai pikiran saya." Sebab yang paling gampang diserang oleh iblis Saudara itu pikiran. Dari pikiran timbul iri hati. Tuh lihat tuh. Dia lebih sukses dari kamu, iri hati. Dari mana? Pikiran. Dari pikiran bisa timbul sakit penyakit, Saudara. Tuh lihat tuh. Saya pernah cerita belum di sini, belum ya? Saya makan satu jajanan di pinggir jalan, Saudara. Itu makanan kayaknya wah, hauci saya makan tapi saya nggak mikir bahwa mungkin ada sesuatu yang nggak higienis di makanan itu. Makan banyak-banyak, uh, udah gitu harganya murah. Saya suka sama makanan yang enak, porsi banyak, harga murah. Tapi akal yang nggak dipakai. Pikir jalan berdebu saya makan, saudara. Ya kalau di tengah jalan saya ditabrak, saya eh, nggak mungkin. Sodara. Saya makan. Apa yang terjadi saudara? Sorenya tiba-tiba perut. ruh ruh Saya pikir kuasa roh. Rrr, rrr. Apa ini? Udah, mohon maaf saudara. Buang-buang air. Tiga hari. Ya eh, puji Tuhan sih, tetap puji Tuhan saudara. Turun, empat kilo. Sampai saya pikir apa gara-gara ini saya bisa diet nih. Tapi saudara kadang-kadang kita nggak bisa kuasai pikiran jadinya penyakit. Benar, saudara mulai hari ini coba bangun tidur biasakan minta sama Tuhan kuasai pikiran saya. Kalau saudara bisa kuasai pikiran, izinkan Tuhan untuk menguasai pikiran saudara. Saudara mau ketemu siapapun yang menyebalkan sesebal sebalnya pun saudara nggak terganggu. Ketika ketemu orang yang lagi kita lagi naik mobil tiba-tiba ada yang nyalip. Lalu pikiran kita berkata, gak apa-apa, itu lucu kok. Maka saudara akan ketawa. Hehehe, dia mau nyerempet. Lucu, tapi kalau pikiran bilang, besar nih orang, marah saudara. Saya nggak tahu pikiran saudara. Coba saudara berdoa supaya ketika melihat saya hari ini, pikirannya bagus. Jangan melihat, badut kotbah. Awas ya saudara kalau ada yang ngelihat gitu ya. Lanjut saudara, itu yang pertama. Jadi apa kuasa apa? Pikiran. Supaya kita menghidupi anugerah Tuhan, pertama kuasa apa? Pikiran. Yang kedua saudara, kerjakan pelayanan. Jangan cuma mikir-mikir, saya mau bikin ini buat Tuhan, saya mau bikin itu buat Tuhan, saya mau berubah begini begitu. Cuma di pikiran, tidak ada actionnya. Jangan, saudara. Makanya kan MCC Mission in, let's kalau mission without action jadinya melempem, saudara. Saudara akan pusing mikir-mikirin gitu doang tanpa tanpa action, tanpa aksi gak bisa, saudara. Kerjakan pelayanan, baca saudara. Ayatnya yang ke 4 sampai ayat 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saudara sama seperti apa? Katanya, satu tubuh, ya saudara, jelas tubuh kita ada tangan, ada kaki, ada mata, ya kan? Menurut saudara, bagian tubuh mana yang paling tidak berfungsi? Sebutin kelingking, gampang fungsinya, gimana? Gak usah pura-pura gak tahu deh. Kalau hidung gatel yang masuk emang jempol. Gak bisa saudara, mesti kelingking dong. Kalau gatel-gatel, sebutin mana yang paling lemah, mana yang paling gak penting. Saudara pikir ini gak penting banget sih dia ada nih. Kutil, kutil bukan anggota tubuh, bukan pak, kutil bukan anggota tubuh pak. Apa saudara? Semua penting saudara tanpa anggota tubuh itu tidak tidak mungkin kita bisa berfungsi, tidak mungkin. Makanya kita harus mengerti dalam sebuah pelayanan tidak ada yang lebih hebat dibanding yang lain, tidak ada. Semua punya fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat. Dikatakan ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sama-sama saudara, kita harus punya rasa memiliki. Bukan rasa berkompetisi saudara. Pak, tapi kalau nggak ada kompetisi kayaknya nanti kita gini-gini aja pak. Ya boleh kompetisi, tapi kita kan nggak lagi cari pemenang. Saudara bisa bayangin kalau tangan kanan sama tangan kiri berantem, Saudara mau makan nasi uduk susah tuh. Uh enak nih telur dadar ini. Waktu saudara mau belah tuh telur dadar tangan kiri pukul. Bah. Saudara nggak bisa makan tuh nasi uduk. Saudara mau mandi. Kepala berantem sama kaki. Mau mandinya gimana? Asik mandi ah, jalan shower gitu. Yang pala ngindarin air. Yang kaki kenain air. Gak bisa saudara. Dalam pelayanan ketika ada satu yang lemah justru kita kuatkan. Bukan justru diamputasi. Bisa bayangin saudara kalau jempol bilang sama kelingking. Ah otak kalau nah, otak kan, karena otak yang kasih semua perintah kan dalam tubuh kan. Otak itu kelingking kayaknya gak ada fungsinya, selain cuma buat, ya. gak ada tuh gak cocok, amputasi aja. Terus otak suruh tangan, amputasi. Apa yang jadi saudara? Jarinya cuma empat. Kalau saudara motos, gak bisa. Ibu jari bilang lagi, itu jari manis juga gak cocok tuh, cuma buat taruh cincin doang, amputasi. Kita dikira Partai. Halo, kalau ada yang lemah dalam sebuah pelayanan, jangan diampu. Tanya dong, what happened ayah? Naon kenapa kamu dulu buka berapi-api, sekarang kau bikin orang kebakaran? Tanya baik-baik, ada apa? Selesaikan baik-baik, sama di rumah tangga juga gitu, iya. Jangan marah-marahan, jangan panas-panasan Bapak Ibu. Nggak bisa. Karena kita masing-masing punya fungsi. Tidak ada satupun yang tidak berfungsi. Berikutnya saudara, Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karun yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Ya, jika karunnya itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah banyak orang berpikir, ini, oh bernubuat artinya begini. Nanti saya baca satu orang, nanti besok kamu akan begini, kamu akan begini. Bukan saudara, ternyata bernubuat dalam kata Yunani itu memakai kata propetia. Propetia. Betul, ada kata prophet di situ. Ada kata kenabian di situ. Tapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah karunia memberitakan kabar Allah tentang keselamatan sesuai iman. Jadi ternyata yang dimaksud dengan karunia berbuat itu bahasa lainnya adalah apa? bersaksi, menginjil, memberitakan karya keselamatan dari Allah. Itu Saudara. Makanya Paulus juga berkata, "Kalau kamu punya banyak karunia, usahakanlah kamu punya dulu karunia bernubuat. Kenapa penting, saudara? Karena dengan saudara, beritakan firman, banyak orang akhirnya mengerti, banyak orang akhirnya diselamatkan. Saudara, ini karunia bernubuat, gak kelihatan kan di layar, tapi ada yang bernubuat. Itu pendeta udah haus." maka saya harus menghargai karunia bernubuat itu dan saya minum biar santai saudara kayaknya saudara tegang banget itu ah. saudara fungsi kita sebagai orang percaya adalah bernubuat sama-sama katakan bernubuat bernubuat bukan ngebaca orang oh dari mukanya kayaknya bapak bintangnya apa bintangnya oh leo ya oh leo tuh kayaknya orangnya kasar pak Waduh, saya Leo saudara. Saya nggak kasar. Tapi saudara jangan kasarin saya. <laughs> enggak saudara. Kita bukan begitu berbuat sekali lagi apa? Berbuat artinya beritakan kabar tentang Allah. Kabar keselamatan. Jadi tugas kita untuk berbuat adalah apa? Memberitakan karya keselamatan. Kenapa saudara? Karena kalau saudara baca kejadian sampai wahyu, isi nubuat adalah tentang Mesias. Gak ada yang lain saudara nubuat adalah tentang mesias. Pak, tapi ada nubuat tentang perang, Pak? Yes, betul, tapi ujung-ujungnya membawa orang kepada keselamatan. Jadi nubuat dari kejadian sampai wahyu konsisten isinya apa? Mesias. Enggak ada yang lain, Saudara. Itu Alkitab kalau Saudara peras keluar satu kata mesias. Yesus Kristus. Lanjut, Saudara. Ayatnya yang ke berikut, Saudara. Setelah Injil diberitakan maka ada pemuritan dilakukan. Makanya ada ayat 7 saudara. Lihat. Setelah orang bernubuat, beritakan Injil, maka ayat 7 berkata apa? Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi ada orang yang beritakan firman, setelah ada orang percaya lewat pemberitaan firman itu, roh kudus mengubahkan hati orang itu, maka dia harus dimuridkan. Makanya kenapa di MCC ada namanya home. Ada kelas encounter, ada kelas empower, bukan buat bikin saudara sibuk, bukan. Tapi itu untuk saudara, dan saya dimuridkan. Sama-sama bilang dimuridkan. Kalau saudara cuma percaya Tuhan betul, mati masuk surga, tapi bagaimana saudara menghidupi hidup saudara di dunia? Ada yang namanya pemuritan. Edapan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada orang yang bisa menasihati, katanya, katanya saudara saya, kalau nasihatin orang kurang gimana gitu. Tapi ada rekan pelayanan saya, kalau menasihati orang, padahal kayaknya kata-katanya sama, kalimatnya sama, saya juga ngomongnya gitu. Beda rasanya saudara. Katanya lebih adem dia daripada saya. Makanya kalau ada apa-apa saya bilang, udah kamu aja deh. Ntar kalau saya, dia emosi lagi, dia marah lagi, dia gak terima lagi. Ada yang begitu saudara. Kita gak bisa rebut ladang pelayanan. Kita nggak bisa saling bersaing, saudara. Ada semua bagiannya. Nggak bisa juga one man show, nggak bisa. Oh saya nggak bisa, saudara. Meskipun mungkin katanya, katanya, saudara. lumayanlah bisa bisa ada karunia lah main musik dikit-dikit bisa nyanyi ya nggak fales fals amat saudara. Kota ya lumayanlah. Tapi kan bayangkan kalau gereja hanya dipimpin satu orang saya saya main musik, saya yang WL, saya yang saya main musik, saya yang WL, saya yang Itu jadi apa? Gak bisa, saudara. Tapi buat saudara yang dipercayakan Tuhan untuk mengerjakannya, perhatikan benar-benar. Jangan ngasal, udah dikasih kepercayaan, lah kok ngasal. Jangan karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Puji Tuhan saudara, di MCC ini banyak sekali orang-orang yang digerakkan Tuhan. Banyak sekali. Saya harus berkata jujur, banyak sekali. Dan orang-orang itu membagikannya dengan apa? Hati yang ikhlas. Tapi buat kita yang menerima berkat Tuhan, jangan aji mumpung. Wah kayaknya dia bisa nih, udah minta, udah minta. Enggak saudara. Kalau saudara sudah percaya anugerah Tuhan, saudara nggak lagi minta, tapi saudara memberi. Itu orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Tangannya bukan lagi begini, tapi tangannya begini. Amin. Apalagi saudara, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Kalau bisa memimpin, rajin saudara. Terus menerus konsisten artinya. Dan siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan apa? Sukacita. Sukacita saudara. Saya pernah satu waktu, saudara, ada yang ketok-ketok kaca mobil saya lagi lagi apa lagi macet, saudara, ketok-ketok pengamen, saudara. Saya bilang saya udah gini, nggak nggak ada gitu maksudnya, enggak ada. Saya kaget juga, udah kaget jadi kesel kan, enggak ada enggak ada enggak ada. Minta-minta lagi, udah tahu macet, udah tahu, aduh, 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 udah banyak deh. Karena nggak bisa kuasai pikiran, ya kan? Tiba-tiba saudara, dia ya ketak-ketuk-ketuk, saya buka kaca. Udahlah daripada kata istri saya waktu itu dia bilang, "Udah kasih aja daripada orang ini." Ya udah saya kasih. Saya kasih koin sudah 500 perak saya kasih. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia balikin saudara. Kalau nggak mau bilang dong. Uh, dalam hati. Saya lihat dulu ada jemaatnya nih. <tuh. <tuh. Ntar saya marahin ada jemaat lagi kan. Nah, enak saya lihat dulu. Saudara maaf ya, seringkali gitu nggak kita? Udah dikasih loh. Tapi juga itu introspeksi buat saya ngasih. Ternyata orang bisa ngerti. Kalau kita ngasihnya nggak ikhlas, orang ngerti pak. Kita maksudnya baik membantu, jadinya nggak baik. Makanya lakukanlah dengan apa? Sukacita. Melayani Tuhan dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Jangan ngegerutu. Berkat sudah ada yang ngatur. Amin. Anugerah Tuhan menggerakkan Anda untuk terus menginjil, dan apa memuridkan yang sudah memberitakan injil, puji Tuhan, teruskan memuridkan yang dipercayakan Tuhan untuk memuridkan, terus lakukan bagiannya. Dengan apa tadi sungguh-sungguh, dengan apa tadi tulus ikhlas, dengan apa tadi penuh sukacita, itulah arti dari kita menghidupi anugerah Tuhan. Yang pertama, apa saudara kuasai pikiran? Jangan tambahkan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Cukup bagi kita, tapi kuasai pikiran kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan apa? Pelayanan. Mari kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dia Bapa yang mengenal kehidupan kita. Dia Bapa yang menganugerahi keselamatan buat kita. Kita yang tidak pantas, kita yang tidak layak. Tetapi anugerahnya diberikan buat kita. Dan itu adalah dasar dari kehidupan kita. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menghidupi anugerah Tuhan itu? Bagaimana selama di dunia kita bisa menghidupi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita maka jawabannya ada dua yang pertama kuasai pikiran dan yang kedua kerjakan pelayanan ini bersama kini ya kita yang mau menguasai pikiran dan mau mengerjakan pelayanan katakan sama-sama ku percaya tiada waktu di hadapan Tuhan. Kita mau responi firman Tuhan hari ini. Sudahkah kita menjadi pribadi yang menghidupi anugerah Tuhan? Sudahkah kita menjadi pribadi yang terus menguasai pikiran kita? Untuk boleh pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita. Untuk memikirkan apa yang benar, yang berkenan, yang sedap, yang mulia kata firman Tuhan. So kita masih memikirkan bagaimana Tuhan saya bisa menghidupi kehidupan saya, bagaimana saya bisa mencukupi keperluan saya hari demi hari. Tuhan, saudara, anugerah Tuhan itu cukup bagi saudara dan saya. Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Mari mulai kuasai pikiranmu. Dan mulai berpikir untuk perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang berasal dari sorga. Sebab kita hidup bukan lagi di dunia, saudara. Sekalipun kita masih berada di dunia. Tapi kita hidup dengan sistem pemerintahan yang dari sorga. Sebab Tuhan sendiri yang berjanji. Ketika kerajaan Allah dinyatakan, maka di situ ada kuasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bisa menghidupi anugerah Tuhan mulai kerjakan pelayanan? Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Untuk terus melayani Tuhan, setia sampai akhir. Kita banyak melihat orang yang meskipun sakit bertahun-tahun, tapi sampai akhir hidupnya, dia tetap bertahan, dia tetap setia untuk melayani Tuhan. Mari ambil bagian juga sama seperti orang-orang itu. Supaya satu waktu nanti ketika kita dipanggil Tuhan. Tuhan menyambut kita dan berkata dengan penuh sukacita. Masuklah hambaku yang setia. Bapak hamba selesai berkhotbah, Hamba selesai bagian firman Tuhan. Tapi hamba percaya roh kudus. Yang akan terus berbicara buat kami semua. Baik yang ada di onsite maupun yang di online. Hamba berdoa Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pengharapan dari umat Tuhan, Tuhan sendiri mengetahuinya dan Tuhan sendiri akan menjawab sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan boleh mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan untuk menguasai pikiran kami dan untuk selalu mengerjakan pelayanan yang Tuhan siapkan buat kehidupan kami. Bapak kami juga membawa bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, Tuhan tidak kebetulan. Gereja kami sedang bergerak dalam misi. Kami mau Tuhan mengasihi bangsa ini, kami mau berdoa bagi bangsa ini, kami mau support bangsa ini, Tuhan, dengan kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami tahu mau Tuhan untuk dipakai, Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kasih karunia Tuhan, memberitakan anugerah Tuhan kepada banyak orang. Agar banyak orang diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa seluruh umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Apapun tantangan, apapun yang menjadi pergumulan. Kami percaya tangan Tuhan menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Kau juga memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Biar perkenanan Tuhan terus ada bagi MCC. Nah kami percaya Tuhan. Selama perkenanan Tuhan ada, maka kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kekasih-kekasih Kristus. Kita arahkan hati kita kepada Kristus. Angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati Tuhan. Dan siap jadi berkat, katakan sama-sama. Amin.